Okay, my New Year resolution is I kan mak teman nak piara lagi 10 polo. Polo kat rumah dah ada tapi nak tambah lagi lah koleksi. Tapi kali ni mak teman nak polong muka macam beda, muka yang aku tak suka, tak kenal tu. Macam beda, senang, rapi. Macam-macam lagi lah, nanti aku cari. Mesti ada. Azam yang pertama, mulai 2014, I nak husband I panggil I Anja. Romantik kan, dia panggil Anja. Anja. Anjing. Okay, yang kedua, aku nak join kebaya aerobics. Tapi aku tak ada kebaya . Tak apa, aku join butterfly aerobics. Ha, mesti bagusnya. Kalau tak ada, tak apa, aku buat baru. Tahun depan, aku nak pergi pajak balik balik kemas aku. Aku dah puas gadaikan 2013 sampai botak aku tak nampak ni. Sehelai gelang pun tak ada. Sehelai . Sehelai ke tak? Seutas. Yelah, sebelum tak habis kan. Yang ketiga, aku nak jawab salam suami aku sebelum tidur. Mesti jawab salam suami aku. Aku takkan miss satu salam pun. Setiap malam dia kalau nak kasih salam, aku mesti jawab. Okey? Waalaikumsalam. Okey, bang. Azam aku tahun baru yang ketiga, aku nak pindah rumah. Aku dah tak tahan lah tinggal kat sini lagi. Aku tinggal sebelah teman dengan polong-polong dia. Habis-habis banyak kau polong kat sini. Kadang-kadang masuk ke rumah aku, muka macam dia. Dia lah. Yang keempat, tahun depan bulan Januari, aku nak tunaikan padu haji. Cik, tapi next year Januari belum haji lagi. Oh, belum . Tak apalah, kalau gitu aku pergi beli barang kemas je lah. Gini bertepik, kalah kasi beda, dia mampus je. Keempat, untuk 2014 kan, aku nak anak aku kahwin dengan orang yang bukan Melayu. Orang putih tak main nama putih, dah ada common lah Melayu nak kahwin putih kan. Aku nak anak aku kahwin dengan Negro. Muai. Dia muai, aku pun muai, happy. Yang kelima, aku nak pasang pendinding yang lagi kuat. Lagi lagi kuat daripada dinding ni. Biar kalau benda datang, biar dia terhantuk dia. Biar besar kepala dia, mampus kat situ. Tak apa masuk pun, tapi salam aku tak ada tempat jawab. Lima, aku nak pergi muka aku kan dekat depan berita harian. Mami Asmahu, hello Bonda Beda. Aku nak famous. Dah famous lah, tapi nak famous lagi. Amak. Okay, yang keenam, terakhir sekali. Aku nak beli lebih banyak kain putih. Yalah, kalau masa-masa gawat kan, bukan untuk aku je, untuk sepeda pun kan. Bila dah sampai ajal kan, senang sikit aku sedekahkan kain putih. Yang keenam, aku nak bertaubat. Nak pulang ke pangkal jalan. Tak nak gosip-gosip lagi. Bukan ada setema tu. Kau tahu tema ada. Cik, ni bukan gosip ke ni, cik? Bukan gosip ke? Tahun ni tahun apa? 2013. Belum habis kan? Belum dikasih. Kau tahu siap teman aku? Dia beli kereta kau. Kereta dia kau. And so that concludes another episode of Lepak One Corner. If you guys realize, this is going to be the last video of Lepak One Corner for 2030. Correct tu. Time flight very fast, Pejam cik. Dah 2013 dah habis. But don't worry, we'll still be here. Okay, to entertain you. InsyaAllah. The whole of 2014. You guys want to party, go ahead and party. Because kau fireworks, right? Go party. Party sampai kau mampus. Dah mampus tak datang, tak mati lagi. Lepas tu next year tak payah celebrate. Sampai kat kubur je. Bye everybody. Bye, selamat tahun baru.